itu ada bangun. Dan di sini terlihat ya ketika Jeffrey, Novia dan juga Brian sedang bangun tidur. Mendingan kita sholat subuh. Habis itu kita siap-siap berangkat. Kemudian Novia pun mengajak Brian dan juga Jeffrey untuk sholat subuh bersama, kemudian bersiap-siap untuk berangkat. Kan kita mau liburan ke malam. Kemudian Novia pun memberitahukan kepada Brian bahwa mereka akan pergi liburan ke Malang. Dan di sini terlihat ya Brian yang ternyata sangat senang mengetahui bahwa mereka akan berlibur ke Malang. Sementara itu di sini kita melihat ya wajah datar Jeffrey. Ya mungkin sepertinya dia kurang setuju kali ya. Thank you, Mama. Tetapi ketika melihat Brian bahagia dan memeluk Novia, kemudian Jeffrey pun ikut tersenyum. Thank you, Daddy. Kemudian Brian pun mengatakan kepada mami dan papinya, I love you. Bisa dibantu, Mas? Saya mau ketemu sama Ibu. Sementara itu di sini terlihat Michael yang datang ke rumah keluarga besar Wardana. Maaf, Mas, siapa ya? Bilang aja Michael. Kemudian Michael pun mengatakan kepada security itu bahwa dirinya ingin bertemu dengan Novia. Sementara itu di sini terlihat Dimas yang ternyata mengawasi gerak-gerik Michael dan juga Novia. Dan tentu saja Dimas pun langsung herannya, kira-kira Michael ada urusan apa datang ke rumah ini. Sementara itu di sini terlihat Naimah yang nampaknya sudah bersiap-siap untuk operasi. Kemudian di sini terlihat Jonathan yang memberikan semangat kepada Naimah. Kemudian Tami pun juga memberikan semangat kepada Naimah. Sementara itu di sini terlihat Dimas yang merekam apa yang dibicarakan Novia dan Mike. Ini demi kamu, Nov. Mike, emang saya pernah minta bantuan ya sama. Kemudian di sini terlihat ya Novia dan Michael yang bertengkar. Novia merasa tidak pernah meminta bantuan pada Michael. Dan kalau kamu emang kasihan sama saya, mau bantu saya. Dan di sini terlihat ya wajah memelas Michael. Sementara itu terlihat Dimas merekam sempurna apa yang dibicarakan Novia dan Michael. Seharusnya kamu gak pernah bohongin saya. Semoga saja rekaman Dimas ini terdengar jelas sehingga bisa diberikan kepada Pak Arjuna sebagai bukti kalau Novia gak bersalah. Dan gak viralin video itu. Ya tentu saja harapannya gitu ya. Semoga saja Dimas pun sekarang tahu bahwa bukan Novia yang melakukannya, tetapi Michael lah yang mengadu domba Pak Arjuna dan juga Novia. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gugu Joba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.